Berikut adalah beberapa pesawat komersial dengan kapasitas penumpang terbanyak di dunia. Pesawat Airbus A380 memiliki kapasitas maksimum sekitar 853 penumpang dalam konfigurasi kelas ekonomi penuh. Namun biasanya diatur untuk sekitar 500-550 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Airbus A380 adalah pesawat komersial terbesar di dunia dan satu-satunya. Ini pesawat Boeing 747-8 Intercontinental. Kapasitas maksimum sekitar 700 penumpang dalam konfigurasi kelas ekonomi penuh, meskipun umumnya membawa sekitar 400-500 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Boeing 747-8 adalah generasi terbaru dari seri Boeing 747 dengan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dan kapasitas lebih besar dibandingkan versi sebelumnya. Operator utama, Lufthansa, Korean Air. Adalah pesawat Airbus A340-600 mempunyai kapasitas maksimum sekitar 475 penumpang dalam konfigurasi ekonomi penuh. A340-600 adalah varian terpanjang dari keluarga Airbus A340 dan dirancang untuk rute jarak jauh dengan kapasitas penumpang yang tinggi. Operator utama yang menggunakan A340-600 adalah Qatar Airways, Lufthansa sebelumnya, karena kini lebih sedikit yang mengoperasikannya. Ini merupakan pesawat Boeing 777X berkapasitas maksimum. Diperkirakan dapat membawa hingga 426 penumpang dalam konfigurasi 2 kelas seri 777X yang meliputi model 777-8 dan 777-9 merupakan varian baru dengan sayap komposit yang lebih besar dan teknologi mesin yang lebih efisien. Ini adalah pengembangan dari Boeing 777-300R, operator yang diharapkan Emirates, Lufthansa, Qatar Airways. Ini merupakan pesawat Airbus A350-1000. Kapasitas maksimum sekitar 440 penumpang dalam konfigurasi ekonomi penuh. Airbus A350-1000 adalah varian terbesar dari keluarga A350. Dirancang untuk rute jarak jauh dengan efisiensi bahan bakar tinggi. Operator utama yang menggunakan Qatar Airways, British Airways, Cathay Pacific. Pesawat-pesawat ini dirancang untuk mengangkut banyak penumpang dengan kenyamanan dan efisiensi yang tinggi, terutama di rute internasional yang padat.
Airbus A380 memegang rekor kapasitas penumpang terbesar. Tetapi dengan tren pesawat yang lebih efisien dan berkapasitas sedikit lebih rendah. Pesawat-pesawat seperti Boeing 777X dan Airbus A350-1000 semakin populer. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.